Untuk sistem pendaftaran melalui IKOT di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik menurut kami, karena selama ini alhamdulillah tidak pernah ada kendala, dan bahkan sekarang hampir seluruh perkara yang kami daftarkan itu dilaksanakan melalui IKOT. Nah, kecuali mungkin ada hal-hal apa perkara tertentu yang didaftarkan melalui manual datang langsung ke pengadilan, tapi itu pun kami disambut, dilayani, dan dibantu dengan sangat baik, dan prosesnya semua bisa berjalan dalam waktu singkat, satu hari, kurang dari satu hari itu bisa selesai. Kemudian mengenai kebersihan, alhamdulillah sekarang kita sudah lihat banyak karyawan yang ikut bantu mengamati kebersihan, membersihkan, jadi tempatnya nyaman, pengadilannya nyaman sekarang di sini. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya siap melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Korupsi? No! Gratifikasi? No! Zona integritas? Yes! Pelayanan prima? Yes! PA Kota Tasikmalaya luar biasa pintar.